Makluman awal, tiga beradik maut selepas lori dinaiki bertembung dengan sebuah kren di kilometer 136 Jalan Kuantan, Johor Bahru dekat Kampung Sepakat petang semalam. Siasatan awal mendapati kemalangan sekitar jam 7.35 minit petang itu berpunca daripada kecuaian pemandu lori Toyota Hiace yang memandu secara berbahaya. Lori dipandu oleh mangsa dalam perjalanan dari Johor Bahru menghala ke arah Kuantan. Ketika tiba di lokasi kejadian, lori hilang kawalan dan terbabas ke laluan bertentangan lalu bertembung dengan jentera berat berkenaan. Akibat kejadian itu, ketiga beradik berkenaan parah di kepala serta kaki dan disahkan meninggal dunia. Sementara itu, pemandu kren berusia 38 tahun turut cedera di bahagian badan. Kesemua mangsa yang meninggal dunia dan cedera dihantar ke Hospital Rumpin untuk tindakan lanjut. Pemeriksaan awal juga mendapati pemandu lori berkenaan yang juga pelajar Politeknik Muazzam Shah tidak mempunyai lesen memandu.